Terlalu cepat itu kayak sia-sia gitu loh. Nice, lulus dapat crown lagi guys. Sakit Boboiboy versi Minecraft dengan elemental solar atau cahaya, dan tentu saja ini sangat kuat sekali. Trap ini kita coba tembak guys. GG Gaming, GG. Hey guys, what's up, Lean Squad. Selamat datang kembali di channel Rudy WEPA. Dan hari ini kita akan bermain game Stumble Guys lagi. Gak usah basa-basi, kalian sudah lihat di judul dan di thumbnail. Jadi let's go, kita mainin gamenya everybody, let's go. Okay guys, kita dapat map Burrito Bonanza, let's go. Ini baru map baru ya. Okay, kayak tadi kita main map lama mulu kita main. Lolos, kocak. Sembunyi dulu, sabar. Oke, mantap. Ini sedikit sulit ya, jadi hati-hati. Jangan kecepatan, tapi jangan kelambatan juga. Temponya harus pas, dan kalau sudah ya sudah menang. Oke. Aduh, sorry, gak lihat. Sorry. Oke, lolos, mantap. Aduh, sembunyi. Nice. Ya, sabar ya. Intinya main ini sabar. Nggak usah buru-buru, guys. Aduh. Oke. Masih bisa. Masih bisa. Walaupun banyak blundernya, tapi masih bisa. Oke, di sini. Ya, lucky aja. Kita butuhkan keberuntungan saja di sini. Set. Oke, kita langsung lompat. Perfect timing guys, let's go. Oh no. Oke, nice. Gaskan cuy. Oke, nice. Number 4, not bad. Alright guys, Ice Karamba ini map kedua. Kita akan coba ambil jalur kiri sekali-kali ya. Lewat kanan terus soalnya aku nih. Oke, kita akan coba ke sini. Siapa di antara kalian yang cita-citanya pengen ke luar negeri merasakan salju? Siapa yang mau merasakan salju guys? Kita tidak pernah merasakan salju di sini ya, maksudnya di Indonesia kita. Wih, lolos nggak tuh? Set. Wih, GG nggak guys? Oke, mantap. Oke, kita dapat map Blaster Base Zero untuk map final battle. Udah sangat lama sekali aku nggak main di sini guys. Ini udah sangat lama. Mati kau. Oke, tenang. Tenang, kita cari darah, kita ambil dulu ini. Aduh, pelurunya cuma dapat 10, guys. Oke, reload. Wah, ini gravitasinya kok kayak gini, guys. Susah sekali nih. Nice. Oke, kita harus cari senjata yang ampuh. Ini senjatanya kurang ampuh guys, kita harus cari senjata yang bagus ya. Oke, kita ambil. Oke, di mana mereka? Mereka di sana. Biarkan mereka bertarung. Nah, ini senjata. Aduh, diambil lagi. Kabur. Oke, kita cari senjata dulu yang banyak gitu pelurunya. Nah, ini dia guys yang aku cari guys. Sekarang kita udah mulai menipis. Saatnya kita cari darah. Aduh, ini dapat darah. Nice. Saatnya kita war. Mati kau. Aduh, mati gak dia? Mana dia? Oke, kita cari darah lagi guys. Kita naik dulu. Oh, di sana ada darah. Oke, dapat darah. Ayo, kita ambil darah dulu. Nice. Oke, reload. Oke, sudah mulai mendekat, guys. Sudah mulai mendekat ya. Oke, kita akan coba memusnahkan mereka-mereka ini satu persatu. Nah, kita mulai dari yang sana. Kayaknya itu lemah itu. Mati kalian. Oh, ini baru war ini guys, ini baru rame ya. Oke, kita ambil darah di sini. Dapat lagi darah. Oke, udah penuh. Saatnya kita war. Reload. Nah, itu dia.
Mana dia? Ah, itu dia. Mati kau. Aduh, kena dapat itu kita, guys. Malah dapat itu kita ya. Oke, tenang. Oke, kita ambil. Aduh, diambil duluan lagi, kurang ajar. Diambil, guys, darah kita, guys. Oke. Mana? Waduh, di mana, guys, musuh-musuh ini? Oh, ini dia. Mati kau. Aduh, reload. Sabar. Reload. Kabur. Oke, tinggal berdua. Enggak, masih ada yang lain. Mana yang lain? Di sini kau, Dek. Aduh, darahku. Darahku, guys. Aduh, mati aku. Seru-serunya mati malah. Oke, guys, kita dapat map Tilefall. Let's go. Kita akan coba ke sini. Benar ternyata, guys. Jatuh kita berdua. Enggak apa-apa, yang penting kita udah menerabas ya. Kita sudah buka jalan. Oke, maju lagi. Benar. Maju. Oke, nice. Oke. Langsung. Mantap. Tengkorak, mantap. Oke, number one kita. Oke, guys, kita dapat space race ya, bukan space drop, space race. Ini ada upgrade sebenarnya, cuman kurang lebih aja sih menurutku sih, jadi ya tidak sebegitu. Oke, sedikit blunder di awal, tapi kita bisa mengejar karena ini baru map kedua ya. Kalau map final itu bahaya, sangat krusial sekali. Tapi ini map kedua, jadi sedikit santai lah kita lah ya. Slow aja kita, guys. Nice. Kita berjalan di planet Jupiter, teman-teman. Oke. Set, nice. Oke, si tengkorak ini sepertinya akan menjadi musuh. Bukan tengkorak itu. Apa itu? Sepuh tadi namanya, guys. Kita berada di jalan yang benar ternyata. Tapi nggak juara satu ya. Oke, juara dua. Mantap, coba. Oke, guys, kita dapat map Shark Muda Tree Angel. Ini map yang sangat-sangat mudah sekali menurutku. Ini final ya? Enggak kok. Iya, final, guys. Final ya? Ternyata final battle ini, guys. Kukira tadi map kedua ya. Lupa aku, guys. Sorry. Aduh, gak kenal. Oke, tertabrak, guys. Kita akan coba melompat dari sini. Ya, ke sini kita lompat ya. Oke. Tidak boleh jatuh. Jaga keseimbangan. Jangan langsung lompat biar nggak lambat-lambat banget kita jatuh. Maksudnya kalau kita terlalu cepat itu kayak sia-sia gitu loh. Nice. Lulus dapat crown lagi, guys. Sangat easy sekali, everybody. Oke, guys, ini dia skin rahasia terbaruku yang aku katakan di awal tadi. Ini adalah skin Boboiboy versi Minecraft dengan elemental solar atau cahaya. Dan tentu saja ini sangat kuat sekali. Tapi aku penasaran, ini bentukannya kan kotak-kotak ini. Jurusnya macam mana, guys, ya? Kita lihat ya. Kita nih main di map rahasia Pipotku saja ya, biar cepat. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peserta dan kita akan membantai mereka semua tanpa sisa ya. Oke, Boboiboy Solar ini sebenarnya bisa terbang gak sih? Seharusnya bisa terbang ya. Nah, bisa, guys. Ya, namanya juga versi Minecraft ya. Mohon dimaklumin, bentukannya aja kotak-kotak kayak kubu segini. Ini bentukan Minecraft ini. Kita coba tembak, guys. GG Gaming, liga peserta plus arenanya juga hancur semuanya. Wah, mantap. Ini baru skin andalan kita ya. Oke, sama kekuatannya seperti Boboiboy Solar biasa, cuman bentukannya aja gitu loh. Kekuatannya sih sama ya. Cuman bentukannya dia kotak-kotak gini, kotak-kotak ya seperti kardus gini ya. Ya Minecraft gitu. Kalian kalau Minecraft pasti tahu lah ya. Oke, kita akan bantai semua sekaligus dan sama arenanya copot juga ya. Itu palu-palunya bahkan copot, tidak ada yang tersisa.
Okay, mantap GG dan overpower sekali ternyata Bobo yang satu ini. Aku suka sekali ya. Okay, ini tinggal langsung ke garis finish aja sih. Tapi aku pengen coba menghancurin beberapa arena lagi. Karena ini kalian lihat guys, copot loh ini. Ini kan palu-palu yang bisa menghantam peserta-peserta sampai jatuh. Ini tidak ada artinya di hadapan Bobo Boy Solar versi Minecraft kita ya. Kita coba lagi. Kita runtuhkan semuanya. Kita runtuhin lagi. Mantap gak tuh? Mantap gak? Mantap sekali guys. Oke, ini terlalu GG sih. Kita akan langsung saja ke garis finish ya. Oke, kita akan coba skin-skin lain lagi. Kalau kalian belum nonton, tonton aja video-video sebelum atau setelahnya. Karena hari ini aku upload 4 video dan besok ada kompilasinya. Jadi kalau kalian pengen langsung sekaligus animasinya aja sampai jumpa besok, kalian tonton aja ya. Oke guys, itu dia skin Bobo Boy Solar versi Minecraft. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.